ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan kita pada hari Kamis genap ini adalah pembahasan tentang Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, dan bab yang kita bahas masih membahas bab halaku hadhil ummati ba'dihim bi ba'din, yaitu kehancuran umat ini adalah perseteruan yang terjadi di antara mereka. Telah kita jelaskan dari bab ini bahwasanya bab ini menunjukkan tentang perkara yang agung, keadaan umat ini yang sungguh sangat luar biasa. Umat ini tidak akan mungkin dikalahkan oleh umat lain, apapun kekuatan yang mereka miliki. Tetapi umat ini hancur oleh ulah mereka sendiri. Ya. Umat ini tidak akan hancur oleh kekuatan lain, apapun kekuatan mereka. Tapi umat ini akan hancur oleh mereka sendiri. Dan ini pelajaran besar buat kita semua. Dan telah kita kaitkan dengan serangan kaum kufar kepada kaum muslimin seperti serangan orang yang lapar. Ternyata serangan itu terjadi karena kroposnya di dalam. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta di antara dalam nerasa dunia menjadikan mereka sering menyerang dengan yang satu dengan yang lainnya. Menjadikan mereka melahap satu dengan yang lainnya, mengkhianati, menikam dan semacamnya. Dari bab ini kita telah mengambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga permintaan. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatnya ini dengan paceklik. Maka Allah mengabulkannya. Allah mengabulkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini dihancurkan oleh kekuatan musuh. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini hancur oleh ulah mereka sendiri. Rasulullah minta kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan umat ini lantaran perseteruan di antara mereka. Tetapi Allah tidak mengabulkannya. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, silakan dilihat pada halaman ke-65. Sebuah kalimat yang perlu untuk kita ungkap dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an." Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an. Ini rangkaian dari hadis tersebut yang belum kita bahas. Wahai Muhammad, sungguhnya aku bila telah memutuskan sebuah perkara, fa innahu la yuraddu, maka perkara tersebut tidak bisa tertolak. Maksudnya apa? Inni idza hakamtu hukman mubraman fa innahu la yuraddu syai'un. Maksudnya adalah, sesungguhnya bila aku telah memutuskan perkara, keputusan akhir, maka tidak bisa keputusan akhir itu dibantah atau dilawan oleh suatu apapun. Artinya, bala budda min wuku'ihi. Perkara tersebut pasti akan terjadi. Kalimat ini akan kita bahas.
Kalimat ini akan kita bahas. Kata Syekh Sulaiman hafizahullah, wa huna nunabbih ya ikhwah. Di sini kita perlu untuk kita waspada, untuk kita betul-betul paham, mengerti dan mewaspadai diri. Ila anna al-ulama akhadha min an-nusus, bahwasanya para ulama telah mengambil dari nas ini satu perkara, dan mereka mengatakan al-qada'u nawa'an. Dari apa yang dipaparkan oleh Allah dalam hadis kursi ini, qada itu ada dua macam. Qada, ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, itu ada dua macam. Pertama, naw'un 'allaqahu Allah bisabab. Jenis qada, ketetapan Allah, takdir Allah, yang Allah kaitkan dengan adanya sebab. Takdir yang dikaitkan dengan adanya sebab. Fayaduru ma'a sababihi, maka takdir itu berlangsung dengan sebabnya. Kal barakati fil umri wal barakati fil rizqi, contohnya seperti keberkahan dalam umur dan keberkahan dalam rezeki. Yu'alliquhu Allah azza wa jalla bi silatir rahim, keberkahan umur, keberkahan rezeki Allah kaitkan dengan adanya silatur rahim. Siapa yang umurnya ingin berkah, siapa yang rezekinya ingin berkah, maka dia harus menyambung tali silatur rahim. Ya, ini ketetapan Allah yang Allah kaitkan dengan sebab. Saya ingin umur saya itu diberkahi oleh Allah. Saya ingin rezeki saya ini diberkahi oleh Allah. Oh, kalau begitu tak sambung silaturahim. Akan turun kepada Allah keberkahan pada diri Anda dengan sebab Anda bersilaturahim. Rezeki Anda berkah, umur Anda berkah. Dan disebutkan Rasulullah SAW, man yuridu an yutina umrahu, terus wasi'anahu fi athari fi rizqihi, atau dalam riwayat yang lain, man arada an yuwasi'ana rizquhu wa yuwa apa wa yusna fi atharihi falyasil rahimahu. Aku makan Rasulullah SAW, siapa yang ingin dilepaskan, dilapangkan rezekinya, dibaguskan atharnya, ya atharnya dibaguskan, artinya umur berkah, maka adalah dia menyambung tali silaturahim. Maka faman wasala rahimahu, siapa yang dia menyambung tali silaturahimnya, burikalahu fi umrihi, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Wa nasha'allahu lahu fi ajalihi, dan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjadikan apa, asarnya itu tetap tumbuh walaupun ajalnya telah tiba. Wa burikalahu fi rizqihi, dan diberkahi pula rezekinya. Wa man lam yasil rahimahu la yahsul lahu hadza, namun siapa yang tidak menyambung tali silaturahimnya, maka keberkahan-keberkahan tadi pada umur, pada rezeki, ya, kehidupan yang baik tidak akan mungkin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwan, kita harus paham, ketika Allah menakdirkan sesuatu itu diikat dengan sebab, jangan pernah kita meninggalkan sebab itu. Ya, munculnya ketetapan itu dengan adanya sebab, dan sebab ini harus kita jalankan. Siapapun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan kecerdasan kepada seorang kecuali dengan sebab belajar. Mustahil orang itu menjadi alim tanpa belajar. Saya ingin ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang yang alim,
Ya, Anda harus mendatangi sebabnya. Apa sebabnya? Belajar. Ilmu itu bukan seperti ilmu laduni. Orang Indonesia khususnya, ya, sebagian masyarakat kita memiliki sebuah penilaian Ibnul Alim Alim. Ibnul Alim Alim, anak kiai kiai. Ya, anak kiai jadi kiai. Awalnya Gus, nanti naik derajat kiai. Padahal dia enggak belajar. Dan masih banyak orang-orang di bawahnya, di bawah orang di bawah kiai itu yang lebih pintar, yang lebih alim dan lebih tawadhu, lebih punya karisma. Namun namanya apa? Sudah kebiasaan Ibnul Alim Alim, anaknya kiai kiai. Anaknya orang alim pasti jadi alim walaupun enggak belajar, kalau orang tuanya sudah doa bluk jadi sakti. Akhirnya apa? Ketika memimpin dal, dia sesat. Wa dal, dan dia menyesatkan. Bahkan yang parah adalah mereka-mereka yang dididik oleh kiai-kiai itu sebagai orang yang alim, tidak berani membantah Ibnul Alim. Tidak berani membantah anaknya kiai, tidak berani meluruskan. Maqamnya bedo ini. Ya, tidak bisa ya kawan. Tidak bisa. Makanya apa kata Rasulullah? Man batta bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak ada manfaat. Paradigma Ibnul Alim Alim, anak itu adalah kiai. Ini paradigma yang menyesatkan. Kalau tidak ditopang dengan ilmu. Ya. Sisi yang lain, ini keuntungan bagi mereka-mereka yang sudah diagungkan, dikultuskan. Di sebagian wilayah rela anaknya dinikahi oleh orang yang alim hanya untuk mendapatkan titisan, walaupun selanjutnya dicerai. Hanya untuk mendapatkan titisan. Oh, ini anaknya orang alim ini. Sampai seperti itu. Jadi ini salah, harus kita luruskan. Ya, Fatimah. Siapa yang tidak tahu Fatimah? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri Rasulullah yang tercinta. Ya, Rasulullah tidak memiliki putri yang masih hidup kecuali Fatimah sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat Rasulullah Sallam semua putrinya meninggal kecuali Fatimah. Coba. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Seorang Nabi yang masum, yang sudah ada jaminan surga, yang sudah sampai pada Sidratul Muntaha, apa kemudian memberikan keleluasaan, kebebasan kepada anaknya? Wis gampang nak, apa katanya Abi? Begitu? Tidak. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Silakan engkau minta dari ayahandamu ini harta ayahandamu semaumu, silakan minta. Tapi ingat nak, ayahandamu ini tidak bisa menjamin engkau untuk bebas dari siksa neraka. Ini menunjukkan bahwa belum tentu titisan itu sama dengan yang menitiskan. Ya, Ibnul Alim belum tentu alim. Jangan kata Ibnul Alim, anak Rasul, tidak ada jaminan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu untuk apa? Untuk selamat bagaimana? Datangi sebabnya. Selamat ingin dapat selamat dunia akhirat, datangi sebabnya. Apa? Belajar. ومنها أن بعض القضاء بأن بعض القضاء قد يرتبط بالدعاء. Di antaranya pula
Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, takdir Allah, Allah menjadikan sebagian qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, qad yurbatu biddu'a. Ternyata bisa terjadi dengan lantaran adanya doa. Kalau tadi takdir terjadi lantaran sebab. Sekarang takdir terjadi lantaran doa. Fa idza muslimun rudda. Maka bila seorang muslim berdoa, takdir atau musibah itu tertolak atau rudda, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yad'u waqa. Dan demikian pula bila seorang muslim itu tidak berdoa kepada Allah, maka musibah itu terjadi. Musibah itu terjadi. Fa indal muslim rudda, bila seorang muslim berdoa kepada Allah, takdir buruk tertolak. Wa illam yad'u, bila seorang muslim tidak berdoa, takdir yang buruk terjadi. Ya. Wa kullu biqadarillah, dan semuanya itu tak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika jaa fi ba'dil athar. Maka dari itu telah datang pada sebagian athar. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang mengatakan la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa jaa fi ba'd al-ahadits, dan telah datang pada dalam sebagian hadis-hadis, anna ad-du'a wal bala' yata'alajani. Ya'talijani. Dan telah datang dalam sebagian hadis-hadis bahwasanya doa dan musibah itu saling bertikai. Ya, tadi jadu ibaratnya saling bertikai. Dan ini disebut, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Ad-Dawa. Ya. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Ad-Da'wah Ad-Dawa. Hadza idza kana ad-du'a'u marbutan bid-du'a. Ini keliru, salah cetik ini. Hadza idza kana ad-du'a marbutan bid-du'a. Ini bila apa? Ini bukan doa ya. Ini bila al-qada. Yang pertama ini salah. Antum tulis salah cetak itu. Kalau ada yang lihat halaman 65 di atas nomor 2. Hadza idza kana al-qada'u marbutan bid-du'a. Yang demikian ini bila ketentuan takdir itu ternyata tergantung pada doa. Terikat oleh doa. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wah Dawa bahwa doa itu selalu dipanjatkan oleh hamba ke atas. Bersama dengan itu takdir yang datangi turun dan mereka bertarung. Ya, bertarung. Keadaannya salah satu dari tiga perkara. Bisa jadi doa itu menang dan mengalahkan musibah bala sehingga orang itu selamat dari bala. Atau keadaan yang kedua, doa ini kalah sehingga musibah menimpa. Atau keadaannya mas yang ketiga, kedua-duanya masih bertarung sehingga tempo-tempo doa menang, tempo-tempo musibah yang menang. Dari sini ikhwan, kalau kita melihat takdir itu diikat oleh Allah dengan doa, ada sebagian takdir diikat oleh doa atau tergantung oleh doa, maka jangan pernah kita ini menjadi orang yang malas dalam berdoa. Ya, Anda tahu pemanah? Orang kalau memanah, yang dia pikirkan, yang dia lihat adalah berapa jarak dia dengan
sasaran. Ini yang pertama. Dengan mengetahui jarak, maka dia akan menarik tali busur dengan sangat kuat. Dia enggak akan main-main, sekedar narik lepas, enggak. Tentunya anak panah akan melesat, tidak sampai pada tempat sasaran, akan jatuh di tengah jalan. Dia akan memperkirakan dan dia akan menarik tali busur dengan kuat sekali, dengan asumsi ini bisa menjangkau sasaran. Tidak hanya itu, yang kedua, dia akan membidik sasaran itu dengan fokus. Ya, betul enggak? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seharusnya orang berdoa seperti itu. Dia bersungguh-sungguh di dalam doanya, sebagaimana kesungguhan orang pemanah menarik tali busur. Dan dia fokus pada permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hadir, bukan melanglang buana. Ini yang menjadikan seringkali doa kita tumpul, musibah bertubi-tubi datang. Jelas? Kemudian yang kedua, wa an-naw'u tsani an yakuna al-qada'u ghayra marbutin bi syai'. Jenis yang kedua adalah jenis takdir yang tidak dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak dengan doa, tidak dengan sebab. Artinya takdir ini pasti jatuh, pasti turun. Ada yang melawan dengan doanya, ada yang meminta dengan doanya, ada yang mencari dengan sebabnya atau tidak, dia pasti terjadi. Ya. Dan ini yang kita khawatirkan. Andai kata ke tempat itu sifatnya buruk, nas'alullah salafi rabbil alamin, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Andai kata ke tempat itu yang buruk terjadi, ya terjadi. Maka dikatakan Rasulullah SAW, Allah mengatakan apa? Ya? Apa kata Allah? Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sungguh bila aku telah memutuskan ketetapanku, maka ketetapanku itu tidak akan pernah bisa ditolak. Walaupun orang itu mencari sebab untuk menolaknya dengan berbagai macam sebab. Walaupun orang itu manjatkan doa dan memikirkan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila keputusan Allah sudah final, terjadi. Di sini yang kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'alam, ketahuilah, nak, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa bima katabahu Allahu lak. Bahwasanya ada kata seluruh umat bersatu padu, bahu membahu, semuanya bersikuku, semuanya mencari sebab untuk mendatangkan manfaat kepadamu, semuanya memanjatkan doa agar menjadi manfaat kepadamu, mereka katakan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali manfaat yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka bersepakat untuk menimbulkan madarat, takkan mungkin mereka bisa menimbulkan madarat kecuali madarat yang telah Allah tetapkan pada dirimu. Ya. Ini pembahasannya. Wa hadza la budda an yaqa'. Takdir seperti ini harus terjadi dan pasti terjadi. Wa minhu, di antaranya, hadzal ladzi talabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sebenarnya diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tidak menimpakan musibah pada umatnya, kehancuran dari diri mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala lam yu'tihi hadza. Allah tidak mengabulkan ini kepada Rasulullah.
Ya, artinya apa? Kehancuran umat ini pasti terjadi dan itu ulah mereka sendiri. Di annallahu azza wa jalla qada bihadzal amr, karena Allah telah menjadikan takdir seperti ini kepada umat tersebut. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam sala rabbahu li hadhil umma an la yuhlika biqati'ah. Kita perlu ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta kepada Tuhannya, ya Allah azza wa jalla, untuk tidak mencelakakan umat ini dengan kekeringan. Wa la yusallitu alaihim adwa min siwa anfusi fastabiha baydatahum. Dan Rasulullah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak menjadikan umat yang lain menguasai umat ini, ya, yang bisa menceraikan diri mereka sendiri, ya, yang bisa menceraikan diri mereka atau menghancurkan diri mereka kecuali pertikaian dari mereka. Fa'atahullahu li ummati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Alla yuhlikum bisirnama, Allah tidak menimpakan madarat, musibah, kekeringan, ya, paceklik pada umat ini, ya, sehingga umat ini tidak akan mungkin hancur oleh lantaran kekeringan. Kalaupun daerah, iya, tapi kalau seluruh anda, misalkan Indonesia subur, ya, di negeri Somalia kering, ya, mungkin itu, tapi seluruh negeri Islam kering, tidak, Allah tidak memberikan itu, ya. Walidzalik qala ulama yu'khadhu min hadza, oleh karena itu kata para ulama diambil dari hadis ini, annal qata la ya'ummu diyar ummati Muhammad in waqa'a sayaqu fi ba'd an-nawahi. Kata mereka bahwasanya kekeringan itu tidak akan mungkin menimpa seluruh negeri umat Muhammad. Kekeringan itu hanya akan menimpa sebagian dari negeri-negeri tersebut. Allah azza wa jalla ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah dan umatnya diamankan dari serangan musuh. Sehingga apa? Alla yusallitu alaihim adwa, musuh tak akan mungkin bisa menguasai umat Muhammad, ya. Orang kafir tak akan mungkin bisa menguasai umat Muhammad yang bisa menceraiberaikan barisan umat Muhammad. Ya. Ya. Ini pelajaran dari bab ini, bahwasanya fitnah yang harus kita waspadai adalah fitnah terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin yang menghancurkan kaum muslimin itu sendiri. Maka jangan pernah kita memperuncing, jangan pernah kita kemudian turut andil, ya, hindari fitnah tersebut, hindari fitnah tersebut, ya, hindari. Ikhwan, ada satu berita yang patut untuk kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang berita-berita fitnah ini, apa tujuannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita berita-berita fitnah ini tujuannya apa? Agar kita mewaspadai dan menghindari dan menjaga diri dari fitnah tersebut, agar kita tidak terjerumus dalamnya, tidak termakan olehnya. Ya. Rasulullah mengingatkan kita untuk memperingatkan, tapi kita membicarakan fitnah untuk senang-senang. Ini yang salah. Rasulullah mengingatkan sampai matanya merah karena kerasnya peringatan beliau. Tapi anehnya kita membincangkan untuk hiburan. Ada apa? Tak berita, ada tahdzir baru. Coba bayangkan. Dan hidup majlis dengan seperti itu. Ya. Enggak pulang pun enggak apa-apa kadang-kadang. Semalam suntuk. Ya. Kalau bahas kitab kadang ngantuk, kalau sudah tahdzir melek. Ini
Nasallallahu salam fi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita enggak terjerumus dalam hal seperti ini. Baik. Kita lanjut pada bab baru. Atau mungkin pertanyaan, silakan. Berkurang berapa menit isyaknya? 10? 11 ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Ustaz, adakah isyarat tentang akhir kehidupan kita yang menjadi takdir kita? Ikhwan, akhir kehidupan setiap orang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akhir kehidupan seorang adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seorang itu dibuka takdirnya oleh Allah taala, maka yang muncul pasti apa? Kekacauan. Orang yang mendapatkan takdir baik, mustahil dia akan berusaha bersusah payah untuk mendapatkan takdir baik. Betul? Ngapain capek-capek? Toh besok aku juga baik. Sebaliknya, orang yang mendapatkan takdir buruk, dia akan berusaha sekuat tenaga, bahkan dia rela berbuat zalim untuk menghindarkan diri dari takdir buruk. Dan dia semakin menjadi-jadi dengan kezalimannya untuk merampas takdir orang yang baik. Maka itu dirahasiakan oleh Allah taala. Ya. Dirahasiakan. Tuntutan Allah kepada kita sebagaimana Allah katakan di dalam surat apa Al-Balad atau Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang beramal dan dia dalam beramalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Yusra di sini surga. Yusra di sini surga. Sebaliknya, orang yang tidak mau beramal dan mendustakan, mendustakan Allah, mendustakan hari akhir, fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia masuk neraka. Dari sini ikhwan, Allah hanya menuntut kita untuk beramal. Dan dalam amalan itu ada istiqamah. Buah keistiqaman seorang adalah Allah akan mengiring orang tersebut kepada amal baiknya yang dilakukannya secara istiqamah. Ya. Sehingga ketika maut itu datang menjemput, maka bisa jadi maut itu datang menjemput di saat orang tersebut sedang menjalankan keistiqomahannya. Ataupun kalau tidak, maka maut menjemput dengan berita yang baik. Masih ingat firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 sampai seterusnya, Allah mengatakan begini: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya,
istiqamah dengan konsekuensi ucapannya, artinya istiqamah dengan amal salehnya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "Alla takhafu hai fulan, jangan engkau takut. Wala tahzanu hai fulan, jangan engkau sedih, khawatir. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untuk dirimu. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami pelindung kalian," kata Allah, "di dunia maupun di akhirat." Para ulama menyebutkan kami pelindung kalian sekaligus juga pelindung keturunan kalian. Tahu kisah Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir? Kisah yang ketiga, Nabi Khidir minta kepada Nabi Musa untuk membangun sebuah tembok yang hampir rubuh sedangkan mereka dalam keadaan lapar. Kata Nabi Musa, kalau bahasa kita, "Mbok yo golei, mbok yo dicari orang yang punya tembok ini, kita bangun dapat uang bisa makan." Ya. Tapi dipaksa oleh Nabi Khidir untuk tetap membangun tembok tersebut, tembok tegak, kokoh. Baru kemudian rahasianya disebutkan, tembok ini milik dua anak yatim di kota. Dua anak yatim berarti dua anak yang lagi tidak mampu, yang lemah. Di balik tembok ini ada perbendaharaan harta warisan orang tua mereka untuk mereka berdua. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membangun tembok ini, ya, agar melindungi harta warisan itu bisa sampai kepada mereka. Karena orang tua mereka itu adalah orang yang soleh. Coba antum. Kesalehan orang tua membawa kebaikan pada keturunannya. Sampai seperti itu. Ya. Lah. Bagaimana kita ini bisa mendapatkan akhir hidup yang baik? Istiqamah. Apakah ada isyarat untuk mendapatkan akhir hidup yang baik? Tidak ada isyarat dari Allah kecuali isyarat para orang itu istiqamah. Ya. Kecuali bila Allah menetapkan orang itu memiliki atau mendapatkan takdir yang baik, yang itu hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembunuh 100 nyawa, Allah menakdirkan dia sebagai penghuni surga. Maka bila Allah takdirkan, tidak ada yang bisa melawannya. Walaupun ketika dia ingin berbuat baik, hanya mampu berjalan safar menuju kampung yang baik, dan kemudian terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, Allah menetapkan dia sebagai penghuni surga. Kalau Allah sedang menetapkan, mau apa lagi? Ya. Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Cukup ya, sudah azan. Betul? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.